pulang jam 10 itu habis berapa mangkok? Kadang kalau lagi ramai kadang 10, kalau lagi sepi 10 apa? 10 mangkok bubur kacang hijau. Iya, kalau lagi ramai kadang lebih dari 10. Berapa kilo bubur itu? Berapa kilo bubur? 3 kilo. Oh, 3 kilo. Jadi setiap hari bawa 3 kilo ya. Oke. Terus ada ini ya, ada goreng-gorengan juga itu ya. Orang-orang nitip. Oke. Jadi sudah lama ya, sudah kira-kira udah berapa tahun? Sudah lama. Adek, nama adek siapa nih? Nama adek ini? Sri. Yeah. Sri itu baik. Sri, oke. Nanti tonton video YouTube-nya ya. Oke. Jangan lupa nanti adek kirim nomor WA bisa setelah jadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah berapa lama nih jual bubur kacang hijau? Sudah lama juga sih. Sudah ya, memang sudah tempatnya di sini terus? Iya, setiap pagi. Setiap pagi, sampai jam berapa deh ini deh? Sampai jam 10. Datangnya jam berapa datangnya? Datang jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 10 ya, setiap hari? Iya. Walaupun tahun baru tetap buka ya? Iya. Banyak pelanggan dari tadi, sudah ada satu mangkok 7.000 ya? Oke. Okay. Pulang jam 10 itu habis berapa mangkok? Kadang kalau lagi ramai kadang 10, kalau lagi sepi 10 apa? 10 mangkok. Iya. 10 mangkok bubur kacang hijau. Iya, kalau lagi ramai kadang lebih dari 10. Berapa kilo bubur itu? Berapa kilo bubur? 3 kilo. Oh, 3 kilo. Jadi setiap hari bawa 3 kilo ya. Oke. Terus ada ini ya, ada goreng-gorengan juga itu ya? Iya. Orang-orang nitip? Orang nitip. Okay. Jadi sudah lama ya, sudah kira-kira udah berapa tahun? Sudah lama lah. Sudah lama. Adek, nama adek siapa nih, nama adek ini? Seri. Hah? Seri. Ya. Seri itu baik? Seri, oke. Nanti tonton video YouTube-nya ya. Oke. Okay. Jangan lupa nanti adek kirim nomor WA, bisa setelah jadi ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.